peluang bisnis sama dengan peluang pribadi. Salah. Apa kabar ibu semuanya? Kakak kali ya? Oh tante, di sini dipanggilnya ya. Apa kabar tante semuanya? Ini adalah untuk memberdayakan perempuan. Menurut saya itu tepat sekali. Dan terutama yang bicara adalah laki-laki. Berarti nggak? Siapa bilang resep Amerika nggak bisa di Indonesia ini? Menurut saya brand itu ujungnya adalah produk itu sendiri. Power dari perempuan Indonesia tuh luar biasa, bahwa kita semua ingin sama-sama memajukan Indonesia juga dengan kita berkontribusi lewat ekonomi. Saya bersyukur sekali karena saya yakin bahwa ketika saya ada di sini, saya pasti dapatkan ilmu yang luar biasa. Kita saling sharing, jualan apa, dan bagaimana cara mengembangkan bisnis di daerah masing-masing. Acara ini sudah sangat luar biasa ya. Saya berharap acara ini bukan hanya setahun sekali, harusnya satu tahun dua kali. Untuk perempuan-perempuan pengusaha Indonesia, yuk bergabung semua di komunitas Sri Kandi Bukalapak Indonesia. Buka aja, buka lapak.